kakak tuanya ini terbang, ada sepasang. Kalau ketemu burung kayak gini jangan ditangkap ya, guys. Halo semuanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe AGKT channel. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Sahabat semua. Suasana hujan ya di sini ya. Oke, kali ini hari ini kita tidak mau naik kuda lumping, tapi saya mau mencari sesuatu lor. Yaitu burung kakak tua dan burung beo, juga burung enggang. Yang mana berapa hari ini tidak pernah kelihatan lor. Padahal biasanya main di sini kakak tua, burung enggang, burung beo itu main-main. Tapi yang paling sering burung kakak tua yang sepasang. Itu selalu main di sini pagi sore main terus. Tapi berapa hari ini tidak pernah terlihat. Ya, cari lor, ini sore-sore banyak nyamuk. Coba kita cari lor ya. Kita jalan-jalan telusuri. Siapa tahu ketemu nanti. Oke, terus kita cari burungnya. Nah, ini lor, biasanya burung kakak tuanya itu selalu kesini setiap pagi dan sore, jalan-jalan kesini biasanya. Tapi ini berapa hari ini tidak kelihatan, entah kemana terbangnya. Tapi sepertinya kok ada yang nangkap. Biasanya kalau aku siul-siul itu teriak lor. Ini hari ini mulai kemarin itu tidak pernah kelihatan ini burungnya. Oke lah, coba kita panggil daerah sana ya. Kita cari-cari daerah sana. Tapi hati-hati nih, jalannya licin ini. Habis hujan. Licin banget lor jalannya habis hujan. Waduh, waduh, waduh. Ini demi burung tercinta ini. Bukannya apa lor ya, namanya burung langka itu kan kita, harusnya kita lindungi, kita jaga, dilestarikan lah, jangan sampai ditangkap. Biar apa ya, biar dia itu bisa berkembang biak di alamnya. Nggak pernah kelihatan ini. Biasanya dia hinggap. Biasanya dia di pohon kering sana itu. Coba kita cari. Ini jalannya jelek ini. Namanya juga hutan lor. Hutan ada kebun-kebun juga. Ini biasanya ngonten kuda lumping jaranan. Hari ini coba ngevlog ya lor. Soalnya aku betul-betul penasaran ini sama burung kakak tua ini, kemana ini larinya, kemana terbangnya. Tuh. Gak pernah kelihatan lagi lor. Sudah ada berapa hari ya. Saya curiga ada yang nangkap ini lor. Biasanya mereka di sini lor, itu pohon kering itu yang ada cabang dua itu, dan pohon kering yang ini itu atas itu biasanya di sini tiap hari pagi dan sore. Kita ngelihat hutan kita ini kalau penuh dengan binatang-binatang yang masih alami ya, itu senang kita ngelihat ada burung beo, kakak tua, burung enggang. Tapi sekarang hilang ini burungnya. Burung trocok aja yang banyak sama kutilang. Nggak tahu kemana ini. Wah, apa itu? Apa itu yang goyang-goyang? Oh ya, di sini masih banyak juga kucing akar lor.
terus jalannya kayak gini jalannya. Aduh, suasana hujan, Lur. Wah, tidak ada, Lur, ternyata, Lur. Hilang sudah, Lur. Kakak tuanya ada yang nangkap kayaknya. Burungnya biasanya itu lari ke sini dia. Sepertinya sudah tidak ada, Lur. Burungnya ada yang nangkap. Kenapa memang ditangkap ya? Padahal sepasang loh, Lur. Burung kakak tua raja kayaknya itu. Cantik bener burungnya. Setiap hari datang pagi sore datang dia. Kadang siang datang juga. Ada berapa hari ini enggak datang ini. Oke, Lur, karena ini suasana hujan, kayaknya sementara kita pencarian cukupkan dulu ya. Nanti kapan-kapan ada waktu coba kita cari, kita telusuri lagi. Kemana jejaknya si burung-burung langka ini? Ya, pesan saya, kalau melihat burung langka sejenis enggang, kakak tua, beo, tolong jangan ditangkap ya, biar lestari di hutan ini. Oke, Lur, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.